Mereka Al-Hutamah. Pintu keempat dinamakan Al-Hutamah. Firman Allah Ta'ala, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ. Kamu tahu tak apa dia neraka Hutamah? نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ. Neraka Allah yang dinyalakan, ia memusnahkan tulang dan membakar sehingga ke hati. Neraka ni bakar keadaan dia. Al-Hutamah ni bakar. Masuk tu tak kena pada daging lagi. Terus ke tulang. Terus ke tulang. Tulang tu sampai ke hati terus. Itu cara. Teknik Allah nak membakar manusianya. Bila dalam neraka Al-Hutamah. Firman Allah Ta'ala lagi. Allati tattali'u alal afidah. Yang menyambar-nyambar ke dalam sampai ke dalam hati masing-masing. Narullahil muqadah. Api itu sambar tersebut al-muqadah sampai ke dalam hati. Disambar ke dalam hati. Kalau kita tanya kenapa? Kerana penyakit hati lah. Penyakit hati yang disambar tu kerana tak jaga hati. Di antara amalan yang kita kena jaga dalam hidup kita, jaga hati. Jaga hati. Hati kita ni jangan sampai peringkat dibiarkan bersemak je hati kita. Dibiarkan dengan keadaan kotor. Jangan. Hati kita ni tolonglah jaga. Kalau tidak, masuk neraka Hutamah. Neraka Hutamah ni neraka yang penuh dengan orang yang berpenyakit pada hati mereka sebut. Api membakar daripada kedua kakinya dan naik sampai ke dalam hatinya. Lalu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Api tersebut membakar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innaha tarmi bisyararin kalqasr. Sesungguhnya neraka itu menyembur-nyembur bunga api sebesar dan setinggi-tingginya. Setinggi kalqasr, bagaikan istana yang memuncak naik. Ka'annahu himalatun saf. Seakan-akan iringan unta yang kuning. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, waktu mana disambar-sambar dalam keadaan demikian. Maksudnya, dengan warna hitam ia terlontar ke langit. Kemudian turun dan membakar muka. Keluar api itu, melonjak sampai ke langit, sambar sampai ke muka. Sampai ke muka dia. Tangan dan badan mereka menangis dan mengeluarkan air mata sehingga kering. Kemudian mereka menangis dan mengeluarkan air mata darah. Dalam neraka ni sendiri. Keluar kering air mata. Sakitnya tak boleh nak dibayang. Kemudian keluar air mata darah. Kemudian mereka menangis. Mengeluarkan air mata nanah. Keluar pula air mata nanah. Sehingga kering nanah tersebut. Jika sebuah kapal dilayarkan di atas apa yang mereka keluarkan daripada mata mereka, pasti dapat belayar. Nak sebutnya banyaknya air yang keluar tu, kalau nak layarkan kapal, boleh belayar. Di kalangan manusia yang dihumban ke dalam neraka, yang disebut dengan Al-Hutamah ini sendiri. Maknanya jaga hatilah. Bagi saya sebut, jaga betul-betul dalam hati kita ni biar husnuzan billah. Berbaik sangka dengan Allah. Jangan sampai hati kita ni jadi buruk sangka dengan Allah. Jangan. Kenapa aku, ya Allah? Kenapa aku jadi begini? Buruk sangka dengan Allah. Kemudian tak jaga hati kita dengan manusia. Dendam dengan orang tu. Benci dengan orang ni. Sakit hati yang tak habis-habis. Dengan orang kan dipanggil. Ada je kita tak puas hati dengan orang tu. Tak puas hati dengan orang ni. Dalam hidup kita ni, hati yang tak terjaga. Maksud Islam suruh jaga hati. Kerana hati ni lah tempat yang dihumban api neraka Allah. Bila kita tak jaga hati tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jaga pada diri kitanya. Hati kita ni jangan senang untuk berburuk sangka. Jangan biarkan hati kita ni dikuasai dengan nafsu yang buruk. Tapi kita yang kawal hati kita. Kawal diri kita, istighfar sepanjang masa. Diam kita diam zikir. Diam kita diam fikir. Cakap kita cakap zikir. Itu hati dalam yang keadaan yang tenang pada seorang.